Ini gak bubis lagi. Wah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Denis Saputra. Oke, kali ini saya akan ngajak kalian untuk ngerujak lagi nih guys. Kali ini kita akan mau ngerujak nanas muda nih, baru dipetik langsung dari pohonnya guys. Yang paham nanas muda ini untuk apa pasti kalian paham guys. Kalau saya jelaskan ini mungkin terlalu negatif ya guys. Oke guys, sebelum kita ngerujaknya sebaiknya kita berdoa dulu ya guys. Berdoa dimulai bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Oke guys, mari kita ngerujak bareng-bareng. Siapkan menu kalian, siapkan apa aja saja ya yang kalian akan rujak guys. Oke guys, kita kupas dulu nih ya. Seperti ini tampilannya. Oke guys, ini nanas muda yang tadi kita kupas. Akhirnya sudah selesai saya kupas guys. Kelihatan guys nih, masih muda banget. Masih asam-asamnya nih guys. Yang ngidam jangan ngiler ya, jangan nonton juga. Oke guys, kita sikat aja langsung nih guys. Rasanya ini masih asam banget guys, karena belum tua dan masih muda. Nanas muda ini sangat banyak manfaatnya guys, terutama dari vitamin A, C, dan D nih guys, dan juga bisa menghancurkan janin perempuan guys yang mau menggugurkan. Sorry guys, ini negatif tapi saya sebutkan manfaatnya guys. Nanas ini baru dipetik ya guys nih, masih segar dan masih banyak airnya nih guys, dalam kandungan airnya sangat banyak. Sorry guys, sambil loper nggak ikut karena biar sekolah guys, sendirian saya nih. Sumpah guys, segar banget rasanya itu, dan kan ngiler nih guys. Cabenya pedes banget ya. Cabenya tadi 10 nih guys. Sumpah. Sampai keringet dingin. Thank you.
Habis satu guys, ini segar banget guys. Ah, lagi tambah sambalnya pedas banget nih. Ini yang masih muda banget nih guys. Kelihatan masih putih, belum ada madunya. Yang ngidam jangan nontonnya, nanti kepingin suamimu ndak bisa nurutin kemauanmu. Yang ini masih asam nih guys, karena ini masih muda banget nih. Tidak ada rasa manisnya sedikit-sedikit nih guys, asam banget. Mantap benar guys, makan rujak di siang-siang hari, wah gila, apalagi sambalnya pedas banget, bikin ngiler. Habis guys. Pas banget guys, apalagi di siang hari. Ah, tapi enak sih, seger. Cuaca di siang hari ini masih mendung guys, mendung bukan berarti hujan ya, cuma mana sih, nggak bisa jelasin nih.
Asam banget guys. Pahit lagi. Sama seperti kehidupan saya guys. Pahit. Tapi sepahit-pahitnya kehidupan, jangan pernah untuk menyerah. Melawan kepahitan kehidupan. Sepahit-pahitnya kehidupan, kalau kita tidak lawan, tidak akan pernah maju dan tidak akan pernah menjadi orang yang sukses. Sama seperti nanas ini, asam pahit, tapi tidak sepahit sama kehidupan saya guys. Alhamdulillah guys, akhirnya saya kenyang juga. Nanasnya cuma tersisa satu dan habis tiga guys. Ini nanas ini banyak airnya guys, cepat kita kenyang guys. Nanti sisa ini saya sisain untuk kameramennya guys. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan di setiap saya upload video terbaru lagi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.